Oh iya, sekarang kita akan cek akinya motor Satria ya, yang dari sini. Jadi pada speedometer ini tidak ada tanda-tanda aktif atau nyala ya. Kita bisa menggunakan obeng dan kunci seadanya ya untuk mengonsletkan ya. Nah, dia tidak ada api sama sekali ya. Ini artinya harus dicas pakai charger. Kalau untuk kondisinya masih agak layak untuk dicas sih, belum lembung banget. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek aki masih normal atau tidak tanpa alat khusus semacam voltmeter atau multimeter, bisa menggunakan obeng seperti ini ataupun lampu untuk ditempelkan ya, lampu khusus 12 volt ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya, semoga bermanfaat.